Saya mau tahu siapa itu Yosef yang kamu kenalkan saya malam itu. Saya sendiri nggak tahu latar belakangnya. Yang jelas, dia lebih baik dari Mas dan lebih memperhatikan saya. Jadi kita nggak perlu bahas siapa itu Yosef. Sis, ini demi masa depan kamu, bukan saya. Soalnya Yosef ada kaitannya dengan Lydia. Coba kamu selidiki latar belakang Yosef. Apakah dia dari keluarga baik-baik? Kalau iya, saya nggak keberatan dia menikahi kamu. Tapi kalau enggak, saya nggak setuju. Kenapa sih, Mas? Selalu ada aja alasan Mas untuk membatalkan rencana-rencana saya. Dulu dengan Pak Rudi, sekarang dengan Yosef. Itu karena saya pernah mencintai kamu. Dan saya mau melihat kamu bahagia. Saya nggak bermaksud mencampuri masa depan kamu. Tapi sebaiknya saya memberi saran supaya kamu nggak terjebak dan hidup menderita. Saya gak bermaksud supaya kamu kembali kepada saya. Enggak, Sis. Ini masa depan kamu. Berhentilah untuk menasihatin saya, Mas. Saya bukan anak kecil. Saya tahu mana yang baik dan mana yang gak baik. Soal masa depan itu urusan saya. Saya harap kamu tidak menyesal. Saya pulang dulu. Bella, tunggu Bel. Maaf Mas, saya buru-buru. Bella, temenin saya makan siang, saya mau bicara. Kenapa Mas nggak minta temenin cewek-cewek Mas aja? Saya rasa Mas akan lebih suka. Udahlah Bel, kamu jangan nuduh saya enggak-enggak deh. Saya nggak nuduh Mas yang enggak-enggak, tapi kenyataannya apa? Memang saya nggak pantas jadi istri Mas. Oke lah, saya nggak mau ribut Bel. Nanti malam saya ke rumah, kita bicarain ya. Nggak bisa Mas, saya nggak bisa ketemu Mas sembarangan. Saya sudah buat peraturan kapan Mas akan ketemu saya maupun Hani. Kamu keras kepala banget.
Sudah, saya mau pergi. Bel. Bella. Pak, Bella benar-benar keras kepala, Pak. Dari kecil dia memang begitu. Masa saya dibikin kayak anak kecil? Untuk nemuin Hani aja saya harus ngikutin peraturan dia. Nggak usah khawatir, Hani sehat. Satu-satunya cara untuk mempersatukan kalian adalah kamu menculik anak kamu sendiri. Menculik anak saya sendiri? Iya, kamu langsung culik depan papa. Bella pasti bingung. Dan kamu bisa berbaikan lagi dengan Bella. Papa yakin dengan cara ini kalian bisa rujuk kembali. Kamu cari babysitter yang tetap dan tempat untuk menyembunyikan Hani di tempat yang aman. Bella nanti pasti akan lapor polisi. Tapi papa akan bujuk. Nggak usah lapor polisi demi keamanan Hani. Dan biarlah masalah ini ditangani oleh Daddy. Ide yang bagus juga, Pak. Kalau gitu biar besok saya masukin iklan mencari babysitter. Akhirnya orang besar seperti Anda mau datang juga kemari. Mau ngapain? Saya tahu kamu mengharap saya datang kemari. Sekarang saya sudah datang. Mestinya Pak Benny berterima kasih pada saya. Karena saya berhasil membawa Lydia ke pengobatan tradisional sampai sembuh. Begitu dia sembuh, dia kembali ke Pak Benny. Dia belum datang ke rumah. Mana mungkin. Dia sendiri bilang mau pulang karena matanya sudah sembuh. Saya mau tanya, kenapa dulu dia kemari? Dia bilang mau menyendiri. Karena dia tahu suaminya ada hubungan dengan Siska. Kenapa dia bisa nuduh saya punya hubungan dengan Siska? Anda bisa tanya sendiri. Terus terang, saya sering lihat Pak Benny ketemu Siska di restorannya. Asal kamu tahu, hubungan saya dengan Siska tidak lebih dari hubungan seorang sahabat. Pak Benny, mana ada istri di dunia ini yang mau percaya suaminya menemui wanita cantik siang dan malam dan menganggap hubungan itu hanya sekedar sahabat? Mana ada persahabatan di dunia antara laki-laki dan perempuan kecuali nafsu. Dan saya juga pernah dengar Pak Benny mau menikahi Siska setelah menceraikan Lydia. Asal Pak Benny tahu, pernikahan Pak Benny dengan Siska tidak akan pernah terjadi. Alasanmu? Karena Siska mau menikah dengan saya. Itu urusanmu. Sekarang, kemana Lydia? Tanya saja sama pengawal Anda, Daddy, yang setiap hari membuntuti saya dan melaporkan semua gerak-gerik saya pada Anda. Kamu pintar, Yosef. Karena saya bukan Johan yang mati sia-sia. Kalau ketemu Lydia, bilang kalau saya mencarinya. Lydia tidak akan pernah kembali. Dia sudah mati. Saya dapat melihat dokter dengan jelas. Bagus, Bu. Besok, Ibu sudah boleh pulang.
Kami akan menghubungi keluarga ibu sekarang. Saya mohon, dokter jangan menghubungi keluarga saya. Karena saya nggak mau mereka tahu keadaan saya seperti ini, dok. Kalau mengenai biaya, nanti semua saya yang tanggung. Selamat pagi, Pak. Saya sudah ketemu Yosef. Dia bilang Lydia pergi entah kemana setelah matanya sembuh. Tapi saya kira Yosef bohong. Dia sedang mengincar sesuatu. Dia tahu saya pasti datang menemuinya. Dia juga tahu kalau kamu selalu membuntutinya. Saya kira dia menyembunyikan Lydia dan bercinta dengan Siska. Yosef adik Johan. Pasti dia merencanakan sesuatu untuk membalas dendam. Begini saja, Pak. Kalau Yosef sudah tahu saya membuntutinya, saya akan suruh orang lain untuk menyelidiki semua rencananya. Coba kamu atur yang baik. Ya, saya akan suruh Ratna memata-matainya. Apa enggak berbahaya? Saya lihat Yosef orang yang nekat. Dia bisa melakukan apa saja, termasuk membunuh. Pak Beni enggak usah khawatir. Suami saya Anwar mau menerima saya kembali. Tapi dengan syarat, saya harus cerai resmi dengan suami saya yang pertama, Tarsa. Kasihan Lodi. Padahal ayahnya sangat sayang sama dia. Oke, Bu. Ibu di sini saja dulu. Saya akan ke rumah Tarsa. Saya akan bicara padanya. Barangkali ibu perlu beli sesuatu. Tidak usah, Yos. Terima kasih. Masih ada kok. Sebentar lagi ibu saya kerja. Dulu dia pernah jadi perawat. Oh ya? Ya deh. Saya pergi dulu. Anggap saja rumah sendiri. Terima kasih, Yos. Dari siapa, Bu? Saya mau bicara masalah istri Anda, Laila. Pengacaranya? Bukan. Maaf. Saya tidak mau urusan lagi dengan Laila. Saya Yosef, adik Johan, musuh keluarga Beni. Abang saya Johan mati di bunuh Lydia, bekas pacarnya. Kalau begitu silakan masuk. Saya sebenarnya nggak mau melibatkan kamu dalam tugas ini. Tapi gimana ya? Kamu harus melakukannya. Iya, nggak apa-apa kok Mas. Saya juga berani. Namanya juga istri tukang pukul. Masa nggak berani sih? Apalagi tugas saya kan cuma mengamati rumahnya Yosef dan mencoba tinggal di sebelah rumahnya Yosef. Saya akan bujuk tante yang punya rumah itu supaya banyak bicara. Biasanya kan kalau sama-sama perempuan lebih terbuka, Mas. Hati-hati, Rat. Yosef itu adik Johan. Dia sedang mengincar sesuatu. Ibu Lydia pernah tinggal di rumahnya dan mengeluarkan cek begitu besar buat Yosef.
Dan sekarang-sekarang ini dia sering menemui Siska di restoran. Dia bisa nekat kalau kepepet. Mas kan yang bilang di rumah itu ada seorang janda. Jadi gampanglah saya bujuk-bujuk. Mas sendiri kan tahu kalau perempuan udah pada ngumpul, itu yang dibicarakan pasti tentang laki-laki. Kamu bisa aja, Rat. Tolong kamu siapkan makan siang. Udah lapar nih. Iya, Mas. Darsa gak mau menceraikan ibu. Dia bersedia mengadopsi Lodi. Gimana? Tenang, Bu. Gak usah sedih. Pasti ada cara lain untuk melupakan dia. Mengapa dia tidak meninggal saja di penjara? Gara-gara dia, saya kehilangan semuanya. Kita boleh kehilangan semuanya, tapi jangan kehilangan akal. Bapak ini harus bagaimana? Kalian akan berangkat ke luar negeri sementara kalian belum menikah. Apa kata orang nanti? Kami udah dewasa, Om. Tahu apa yang harus kami lakuin. Dan kita pasti akan jaga nama baik keluarga. Selama di luar negeri nanti kita akan tidur terpisah. Ya, Nita ya? Iya, Pak. Papa kayak gak pernah muda aja. Lagian, Nita kan belum pernah keluar negeri, Pak. Papa izinkan kamu berangkat ke luar negeri. Tapi jangan lama-lama ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Om. Selamat siang. Siang. Siapa ya? Saya Ratna dari kampung. Maaf, maksud saya mau cari kerja di kota ini. Dan kebetulan saya nggak punya saudara di sini. Saya mau cari tempat tinggal. Ya, semacam kos lah. Tante tahu nggak di mana kira-kira saya bisa cari kos? Kebetulan sekali. Mari masuk. Mari. Terima kasih. Tante tinggal sendiri. Suami tante sudah lama meninggal. Kalau dia mau tinggal di sini, nggak apa-apa. Sekalian nemenin tante. Yuk, kita lihat kamarnya. Gimana? Cukup kan untuk kamu sendiri? Boleh juga. Berapa ya bayar sewa per bulannya? Ah, itu gampang. Nanti kita bicarakan. Yang penting peraturan di sini tidak boleh bawa laki-laki. Yuk, kita ngobrol di luar. Yuk. Minum, Yos. Terima kasih. Mudah-mudahan Benny gak datang malam ini. Itu sih pasti. Apalagi dia tahu kalau kamu di sini bersama saya. Gimana? Kamu senang? Ya gimana ya, bingung juga sih. Kalau dia gak nelfon atau gak muncul, saya juga merasa kehilangan. Tapi kadang-kadang saya sendiri yang menghindar dari dia. Yang saya pikirkan sekarang adalah masa depan saya. Dan juga memikirkan kamu. Supaya kamu tenang, bagaimana kalau kita menikah secepatnya? Kasih saya waktu untuk berpikir. Saya gak mau melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Ini serius, Sis. Saya betul-betul sangat mencintai kamu. Dan saya akan menikahi kamu.
Saya juga bosan hidup sendiri. Jangan lupa Yandre, setiap perusahaan yang kamu kunjungi kamu lapor ke kakak ya. Iya, saya ngarepin mama udah pulang kak. Waktu saya kembali. Hati-hati kamu. Iya pak. Ini kesempatan Munita. Papa percaya kamu punya cara untuk menjadi istri Andre setelah kamu kembali nanti. Tapi Andre bilang dia gak akan menikah kalau mamanya belum pulang. Mamanya Andre gak perlu kamu pikirin. Dia sudah meninggal. Papa tahu dari mana? Papa gak perlu bilang. Yang penting buat kamu, kamu harus bisa mengambil sebagian harta Bella Vista. Kita sudah banyak meminjam uang dari rentenir Nita. Dan kalau papa nggak bayar dalam waktu dekat ini, papa akan dibunuh. Jangan khawatir, Pak. Nita akan berusaha. Siang, Om. Nit. Siang, Andre. Hai. Nit, kita berangkat sekarang ya. Saya takut telat. Mari, Om. Ya, hati-hati ya. Iya. Saya taruh di airport tadi. Saya udah cekin duluan, terus saya jemput kamu. Biar orang gak ada yang tahu. Mari, Om. Maaf, saya mengganggu. Saya tinggal di sana. Boleh saya minta minumannya? Minuman saya habis. Nanti saya ganti. Malam-malam gini, mana ada yang jual? Ayo masuk. Kamu mau minum atau mau obat? Ya minum dong. Saya nggak bisa tidur kalau nggak mabuk. Bentar ya. Aduh. Besok pasti saya kembalikan. Nggak usah. Ambil aja buat kamu. Saya akan kembalikan 3 botol. Saya banyak uang. Saya baru kabur dari suami saya. Dan uangnya saya ambil semua. Maaf. Saya terlalu banyak ngomong. Permisi. Terus diantar? Nggak usah. Nggak enak nanti dilihat Tante Beth. Terima kasih ya.
Ratna, ngapain kamu pulang malam-malam begini, ketemu laki-laki? Bawa minuman lagi. Peraturan di sini kan nggak boleh bawa laki-laki masuk ke kamar. Tapi kan nggak ada peraturan kalau saya nggak boleh ketemu laki-laki di luar. Ini jam berapa, Ratna? Kalau begitu, kamu besok pergi dari rumah ini. Oke, tapi Tante akan saya masukkan penjara. Karena saya adalah polwan bagian reserse. Saya sedang menyelidiki Yosep yang tinggal di seberang rumah ini. Abangnya Johan mati terbunuh 1 tahun yang lalu. Iya betul. Tante juga kenal kok sama si Johan. Tapi Tante nggak tahu kan tentang Lydia bekas pacar Johan itu? Ibu bisa tinggal di sini? Panggil saya Ratna. Iya Ratna. Kamu boleh tinggal di sini. Dan saya juga akan membantu kamu. Karena saya benci dengan si Yosef. Dia sering membawa cewek. Laki-laki semacam itu pantas untuk ditangkap. Terima kasih Tante. Dalam minggu ini saya harus melunasi uang kuliah. Kalau enggak, saya nggak boleh ikut ujian. Ya udah, kamu bilang sama dosen kamu. Minggu depan ibu akan melunasi. Soalnya ibu akan kerja lagi kok. Iya bu. Kenapa ibu nggak dari dulu aja bekerja? Suami saya tidak mengizinkan. Sebagai perempuan, dia bilang perempuan tempatnya di rumah. Dan saya sudah punya anak. Dodonya udah kuliah, Pak. Kebetulan kami sedang memerlukan pengasuh bayi. Karena istri saya sangat sibuk sekali. Dan kami punya anak berumur 1 tahun. Mudah-mudahan ibu cocok untuk bekerja sama kami. Ya, mudah-mudahan bisa, Pak. Saya akan berusaha merawat putri Bapak seperti merawat anak saya sendiri. Tapi mungkin saya tidak bisa sampai malam, Pak. Karena saya masih punya anak yang masih membutuhkan perhatian saya. Dan di rumah tidak ada siapa-siapa, Pak. Begini, Bu. Istri saya besok atau lusa mau keluar negeri. Gimana kalau anak saya dibawa ke rumah ibu? Ya, kira-kira 2 minggu lah. Istri saya baru kembali ke Jakarta. Tapi ibu saya bayar 1 bulan penuh. Terima kasih, Pak. Tapi saya mau minta tolong. Karena saya mau bayar uang kuliah anak saya mau minta bayar di muka, Pak. Oh, boleh. Terima kasih, Pak. Kalau gitu nanti sore saya datang ke rumah ibu. Tolong tulis alamat ibu ya. Bel, kamu dengar gak sih, Bel? Buat apa saya dengar Mas lagi? Bella! Bella, tunggu! Saya masih suami kamu, Bel! Mas, saya udah gak mau bicara lagi dengan Mas! Apa perlu saya teriak? Udah lah, saya diketuk. Kamu gak malu teriak-teriak orang?
Mas juga gak malu dicium cewek murahan? Saya juga gak malu teriak-teriak di sini. Kenapa? Bella, please. Saya mohon, Bella. Maafin saya, Bella. Berapa kali Mas minta maaf? Itu semua gak ada artinya. Saya akan jelasin dan saya akan panggil Roni supaya dia bisa ngiyakinin kamu kalau saya gak ngapa-ngapain dengan perempuan itu. Mas gak perlu membela diri. Mata kepala saya gak bisa dibohongi. Apalagi yang Mas mau buktikan? Supaya saya percaya bahwa Mas gak ngapa-ngapain sama perempuan itu. Saya akan panggil perempuan itu. Percuma. Sudahlah. Saya harus pergi. Bella, nanti malam saya ke rumah kamu. Pak Diki, silakan masuk, Pak. Ya, makasih. Silakan duduk, Pak. Ya, terima kasih. Mau minum apa nih? Kopi? Teh? Aduh, gak usah repot-repot ya. Kebetulan saya harus buru-buru nih. Lodi. Ya, Bu. Ini yang namanya Pak Diki. Oh, sore, Om. Sore. Ini anak saya, Pak. Bu, saya ganti baju dulu ya. Yom. Ya. Yeah. Ini gaji satu bulan penuh. Saya minta saya boleh melihat anak saya setiap hari dan pada jam seperti ini. Nanti kalau istri saya sudah kembali, anak saya akan saya ambil lagi. Kapan saya boleh mulai kerja, Pak? Besok. Saya antar anak saya ke sini. Selama ini Bella kan gak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Papa. Makanya Bella minta sama Papa supaya Papa gak usah ikut campur dalam urusan rumah tangga Bella. Mas terlambat mau melihat Hani. Jamnya udah habis. Saya udah dapat babysitter yang bagus dan bersih, Pak. Sekarang, apa rencana kita? Besok pada jam makan siang, kamu culik Hani. Iya, Pak. Sekarang kamu boleh pergi. Saya akan bilang sama Bella. Kalau kamu marah sekali. Iya, Pak. Malam, Pak. Ngapain dia kemari, Pak? Dia marah sekali. Dia mengancam akan ketemu Hani apapun caranya. Saya ada keluarga, Dok. Oh, maaf. Tapi kenapa tidak pernah besuk Ibu? Panjang ceritanya. Mungkin kalau dokter jadi saya, dokter sudah lama mati. Boleh saya tanya sesuatu kepada dokter? Boleh. Apa yang dokter lakukan kalau dokter jadi saya? Jadi ibu? Ya. Saya punya seorang suami. Belakangan ini, mata saya ada gejala mau buta. Kemudian, suami saya mendatangi wanita lain yang lebih muda dan cantik. Sehingga saya terpaksa tinggal dengan adik bekas pacar saya dulu.
Tapi dia berusaha mau membunuh saya, dok. Sehingga saya bingung apa yang harus saya lakukan setelah saya keluar dari rumah sakit ini. Ibu yakin suami ibu menyeleweng dengan wanita lain? Dia sering mendatangi wanita itu di tempat kerjanya. Bukan berarti dia mengkhianati ibu, kan? Mungkin untuk menghilangkan stres, dia ngobrol. Yang barangkali wanita itu mau mengerti keadaan suami ibu. Juga mau mencari informasi tentang keadaan ibu. Kita jangan cepat menuduh. Kalau suami ibu benar-benar menyintai wanita itu, ya itu mungkin karena keadaan ibu yang buta. Tapi kalau enggak, kasihan kan? Saran saya, kita anggap aja suami kita selalu setia. Dan kita doain supaya pulang dengan selamat. Nggak usah punya pikiran macam-macam. Dokter sudah punya suami? Belum. Kenapa? Saya mau hidup mandiri. Supaya hidup saya nanti tidak tergantung oleh suami. Maaf, sudah malam. Saya mau istirahat. Halo. Kamu berusaha membunuh saya, Yosef. Tapi saya, Lydia, belum mati. Saya akan mencari kamu dan membalas dendam. Halo. 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 Senjata.